Mantan artis cilik Puput Novel meninggal dunia, semasa hidup banyak melakukan hal baik. Artis cilik dan politisi Puput Novel meninggal dunia pada Minggu, 8 September tahun 2024, pada usia 50 tahun karena penyakit kanker yang dideritanya. Diketahui Puput sudah menderita kanker payudara selama 3 tahun. Hingga akhirnya mengalami komplikasi di jantung dan paru-parunya. Puput Novel dikenal dengan pribadi yang ceria, bahkan pada bulan Agustus lalu, ia membagikan momen sedang berbelanja pada Instagramnya. Puput juga dikenal sebagai pribadi yang baik, terdapat momen di mana ia mengadopsi kucing ketika sedang makan di suatu restoran. Kucing oren tersebut mengikuti hingga Puput memutuskan untuk membawanya pulang. Puput juga dikenal aktif dalam politik dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Puput juga ikut menyuarakan dukungan kepada Palestina dengan menyanyikan lagu Atuna Tufuli. Jenazah Puput Novel diketahui dimakamkan di TPU Sanjaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terlihat ibu dari Puput yang terus menangis dan berdoa agar sang anak diampuni dosa-dosanya. Ternyata Stefan William dan sang kekasih sudah menikah sejak tahun 2022. Stefan William dan sang kekasih kembali menjadi perbincangan setelah Agustus lalu mengumumkan sudah memiliki anak. Kini, sang kekasih, Ria Andrews, mengatakan bahwa ia dan Stefan sudah menikah sejak tahun 2022 lalu pada story Instagramnya. Pada tahun 2023, Stefan sudah pernah mengunggah foto cincin dengan nama dirinya dan sang kekasih Ria. Banyak juga yang mempertanyakan agama dari Ria Andrews. Ia menjawab bahwa dirinya adalah umat Kristen. Ria juga mengatakan bahwa sang anak sudah pernah bertemu dengan anak dari pernikahan Stefan dan Celine. Ria menambahkan bahwa kedua anak Stefan dari Celine sangat menyenangkan dan baik hati. Kini, Ria sedang menikmati hidupnya menjadi seorang ibu. Ia juga bersyukur memiliki Noah di hidupnya. Ternyata tak cuma kecerdasan saja yang menjadi ciri-ciri wanita hebat. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri yang dimiliki wanita hebat. Mereka seringkali berpikir di luar kotak dan memiliki kemampuan untuk melihat solusi inovatif untuk berbagai masalah. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, mereka bisa memimpin dengan memberi contoh, membuat keputusan yang bijaksana, dan memotivasi orang lain. Wanita hebat tidak mudah menyerah dan memiliki ketahanan mental serta emosional yang tinggi. Wanita hebat memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan berkontribusi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui tindakan mereka. Wanita hebat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Mereka jujur, dapat dipercaya, dan konsisten dalam tindakan mereka. Dinar Candy lulus S1, lupa sama judul skripsi sendiri. Dinar Candy kembali ramai dibicarakan. Diketahui Dinar baru saja mendapatkan gelar sarjana manajemen di salah satu fakultas di daerah Surabaya, Jawa Timur. Dosen Dinar menawarkan kepadanya untuk melanjutkan studi S2. Dinar juga mengaku tertarik. Dinar juga mengunggah momen wisudanya pada akun sosial media pribadinya. Thank you.
Namun, baru-baru ini, Dinar menceritakan kesuksesannya. Menyelesaikan kuliah dalam waktu 4 tahun. Dinar mengatakan juga bahwa ia menyelesaikan skripsi hanya dalam waktu 1 bulan. Namun saat ditanyakan apa judul skripsi yang dibuat oleh Dinar, Dinar tak mengingat keseluruhan judul skripsinya. Banyak netizen yang ikut berkomentar hingga menuding Dinar menggunakan joki skripsi.